Untuk agenda pada hari ini, mungkin bapak-bapak dan ibu bisa lihat, yang pertama adalah pendaftaran peserta yang tadi sudah kita lakukan bersama, kemudian pembukaan, laporan pengurus, sambutan pengawas, kemudian tanya jawab, program kerja 2020 mendatang, untuk dan doa. Nah, ini penjelasan saya tadi itu ya, yang dimasukkan tentang apa, kesediaan apa, tadi. Jadi penyusutan, ini ya, ada penyusutan dari aset, disebabkan oleh nilai depresiasi, dulu ini, terus tentang usaha, terus keuntungan akumulasi. Oke, lanjut, ini. Nah, saya coba lebih sedikit tentang toko, peran toko, penjualan toko kita. Bapak-bapak kalau bisa melihat, ini di capil data setahun ya. Januari 2019 sampai Desember 2019. Kalau kita lihat rata-ratanya adalah 137 juta sekian, rata-rata ini ya. Ini pun sudah ditolong oleh terjadinya di bulan Maret. Bulan Mei. Bulan Mei itu apa? Biasanya kalau tinggi itu bulan Mei. Tawadan ya. Jadi saya tidak tahu apakah kita beramal atau belanja itu khusus ke Ramadan aja. Kalau kredit Ramadan itu tinggi, itu sampai 256 juta. Tapi sayang itu terjadi itu setahun sekali saja. Padahal setahun itu ada 12 bulan. Kita terjadi di situ. Itu pun sebenarnya masih, kalau kita dari sejarah ke atas, itu adalah 285, itu kita baru lumayan aman setiap bulan. Tapi secara rata-rata kita 137, belum sampai 50% kalau saya bilang. Belum sampai 50% dari 285 ya, secara rata-rata kita. Jadi sini ada terang di situ bahwa peningkatannya hanya dari di bulan puasa itu di bulan Mei, di mana secara rata-rata kita per hari itu 4,5 juta. Jadi toko kita itu uang kita besar 4,5 juta per hari. Kalau di Alfamart atau Indomaret itu kapan-kapan, karena mereka lihat nggak ada BIP. Target kita adalah ini mestinya, target kita adalah 9.500.000. Jadi berkorelasi ya. Tidak sampai setengahnya. Kalau setengahnya kan 9 juta kalau kali ini 4,5 itu baru 9 juta. Jadi kita target 9.500.000. Jadi apa yang kita lakukan sama ini belum tercapai 50% ya. Jadi masih uang yang kita kumpulkan. Bapak-bapak yang dirang, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita memang akan kita melakukan RAT. Sebenarnya RAT ini sudah diselenggarakan di pertengahan di akhir tahun 2019. Cuman ada sedikit kendala sehingga kita terpending dan ditambah juga dengan kesibukan kami juga sebagai pekerja, maka baru bisa diselenggarakan hari ini. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, seperti yang Pak Juaji katakan bahwa sekarang ini sambil menunggu informasi ya Pak. Sekarang ini 212 banyak yang tumbang. Banyak yang tumbang, banyak yang tutup. Banyak faktor yang bisa menyebabkan. Salah satunya adalah faktor daya beli anggota yang sangat minim. Apa yang telah dilakukan lagi Pak menambah rakyat yang ada? Kalau mau bandingkan 212 orang kaya rakyat kita paling tinggi Pak. Kita 1,5 meter, kecepatan 1,2. Kemudian mengadakan jumat berkah. Alhamdulillah mungkin Bapak sudah tahu semua jumat berkah yang sudah kita lakukan apa aja. Yang terakhir kita adalah santunan kepada Ojo dan apa Mahmud dan Imam. Kita selalu mendapatkan santunan. Alhamdulillah juga anggota juga masih
peduli untuk memberikan donasinya. Kemudian kita juga apa yang kita lakukan, adalah mengadakan delivery order, Pak. Kita sudah ada apa namanya? Motor orang tidak tiga, Pak, orang empat. Tapi alhamdulillah juga sampai detik ini yang order hanya itu aja. Untuk delivery order yang order hanya itu aja. Kemudian menjual produk-produk umum, menjual produk hemat harga. Terus kemudian belanja 400.000 dapat gratis 1 minyak sayur, plus 50 tebus minyak sayur lebih murah. Sudah pernah kita lakukan, Pak. 1 juta dapat minyak gratis. Apalagi yang telah dilakukan, mendapatkan ice cream. Nih, dulu di awal-awal kita ice cream gratis untuk anak yang ulang tahun di hari Jumat. Atau anak yang datang atau bapak bawa anak belanja di hari Jumat, itu gratis balon atau es krim. Menjalin bersama dengan PK dalam rangka marketing. Kemudian mengadakan kajian-kajian, ini yang belum saya lakukan karena memang kita masalah tempat, ya. Kemudian mengadakan mesin edisi Mandiri Indonesia. Alhamdulillah Mandiri susah mendapatkannya, tapi BCA kita sudah punya, sama CID kita sudah punya. Jadi kalau ada transaksi sudah bisa melalui edisi BCA. Yang terakhir adalah menjadi reseller tebingan logam mulia. Kenapa saya lakukan ini, Pak? Semata-mata hanya ingin dapatkan omset, penawar omset. Untungnya nggak besar, Pak. Paling tidak kalau Bapak datang ambil tebingan emas yang Bapak beli di toko, paling tidak lagi es krim, di teh botol, teh kotak, itu solusinya, Pak. Untungnya nggak besar. Tapi alhamdulillah kita sejak dibuka itu 250.000 ada untuk berapanya kita mayang membayar dikit-dikit, Pak. Terus kemudian santunan untuk pembangunan masjid, alhamdulillah kita sudah beberapa masjid mengajukan proposal ke saya, kemudian saya berikan santunan ke masjid. Hari yang saya hormati dan saya banggakan, tentu dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa yang menjadi kekuatan Islam dan mulianya Islam, ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kekuatan akidah kita, yang kedua kekuatan ibadah kita, dan ketiga adalah kekuatan ukhuwah kita, persaudaraan, persatuan kita. Yang berikutnya adalah kekuatan muamalah kita, kebersamaan kita. Yang ketiga adalah kekuatan ma. Yang alhamdulillah wadah 212 ini adanya kolaborasi dari semua kekuatan, kita dihimpun untuk kuat bersama, ya kan? Kemudian untuk membangun ekonomi, ya insya Allah. Nah, upaya kita melalui wadah 212 ini dalam rangka mencari ridha Allah, memuliakan agama Allah. Intan suruh yang surkum, wa yusabbit aqdamakum. Kita niatkan, kita beraktivitas hadir 212 ini dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu daripada keprihatinan umat Islam tidak lain lemahnya ekonomi Islam. Sehingga 212 ini adalah salah satu momentum kuat kita untuk menunjukkan bahwa Islam kuat dari segi mana. Dari segi alhamdulillah kita dari 2017 sosialisasi, ya kan? Dari lingkup musola ke masjid, dari lingkup RT ke wilayah RT RW, silaturahim kita membuatkan satu tujuan bersama, yaitu untuk membentuk ekonomi Islam dengan wadah 212 yang dulunya semangatnya sangat luar biasa, dan semangat ini alhamdulillah 212 masih istiqomah di 212 MGT, di mana di tengah-tengah 212 yang lainnya mengalami flash atau bahkan banyak yang dirugikan. Mudah-mudahan kebersamaan ini, semangat ini, kita terus berupaya untuk kita pertahankan mana upaya sepanjang hidup kita. Dan insya Allah ini menjadi satu amal kebaikan kita semua. Insya Allah, insya Allah. Siap Bapak Ibu? Pertahankan. Pemat dan mat-mat yang lainnya, jika tidak mencapai sama penjualan itu, target yang tidak tercapai, close. Daripada duit kita akan hilang, begitu aja. Ini menjadi catatan buat kita semua. Jadi bagaimana
kita ke depan, ini masih ada waktu sampai dengan akhir tahun ini, 6 bulan ke depan, untuk meningkatkan penjualan kita. Saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini, 1 bulan itu pembelanjaan tidak lebih, kurang lebih sekitar 1 juta belanja. Untuk meningkatkan budget yang ada di 212 Mart, itu kan kebutuhan pokok seperti minyak, gula, beras, itu kan sudah setiap bulan. Pasti dalam rumah tangga, seberapa pun pendapatannya, itu pasti akan pakai. Clear. Jadi, kalau bisa, setiap kolonel itu nanti akan, misalnya setiap anggota itu belanja, Pak. Jadi ada saran dari setiap anggota, saya pesan nih per bulan, minyak, gula, ya, teh,